Saya ingin menjemput seorang Diamond untuk memberi sepatah dua kata untuk hadirin sekalian. Okay, beliau merupakan seorang Diamond yang telah menceburi dalam bisnes Shuang Ho selama 29 tahun. Okay, apa yang dikagumkan adalah spirit dia. Okay, ketabahan, kegigihan dan kesungguhan beliau dalam mengharungi setiap cabaran dan halangan di sepanjang perjalanan bisnes Shuang Ho ini. Nah, hari ini beliau dengan seisi keluarganya merupakan pengguna yang taat setia kepada produk Shuang Ho dan anak-anak dia juga berjaya dalam kerjaya Shuang Ho masing-masing. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mempersilakan Double Diamond Noliza. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada our two nutritionists hebat perkongsian mereka dan juga pada Shuang Ho atas segala bantuan bimbingan kepada kita all this while. Saya dah 29 tahun, half my life, separuh kehidupan saya dalam Shuang Ho. I'm 63 now, Alhamdulillah. So, memang Shuang Ho sangat konsisten, sangat transparent dan kita pendek kata memang tak ada masa yang kita rasa yang kita ni lost ataupun tak tahu apa nak buat. Alhamdulillah. So, seperti apa yang saya cakap, it has been a very beautiful journey. Dan memang pada peringkat permulaannya, setiap orang akan rasa takut, sangsi. Saya pun tak kata orang tu sama juga. Yeah. Tapi that kerana kita beri masa pada diri kita dan pada saya keperluan pada produk adalah perkara yang urgent masa tu yang perlu sebab mungkin ada yang tahu yang anak saya yang nombor dua dengan asma dia daripada kecil. Lepas tu pula kami kebanyakannya memang ada alahan restung, saya mengidap migrain 20 tahun. So bila Shuang Ho mengatakan kita punya upline mengatakan produk ini sangat berkesan, saya memberi peluang pada kami untuk mencuba. So daripada situ kata orang tu tak payah nak ceritalah. If saya boleh stay dalam satu company selama 29 tahun tak pernah jemu, malah makin lama makin sayang, semakin sayang makin sayang. Ini buku baru nak keluar di mana dikumpulkan kajian international researchers throughout the world. Dikumpulkan hasil daripada usaha kita punya yayasan kajian microbiology. Apa lagi yang kita nak? This business pada saya, siapa tak buat rugilah, sangat rugi. Okay, baik. Bila kita cerita tadi, dengar apa yang kita punya nutritionist cerita, dia cerita pasal skin care. Saya rasa saya tak perlu nak elaborate dah. Bak kata kesan dia yang lembutnya, segarnya, berserinya, tak berminyaknya. Lepas tu dia sesuai untuk semua orang. Dulu masa saya pernah buat produk lain kan, kalau dia ada set lain, kulit berminyak lain, kulit kering lain, lepas tu pula ada T-zone pula kat sini, yang ni guna yang ni, Allah, rumit sangat. Malah saya pernah jumpa ada satu perempuan, dia kata apa, dia punya skin adalah sangat sensitif, dia dah cuba segala-galanya, dia kata, dia tak boleh. Saya cakap dengan dia, you try, you give yourself a try and then you tengok, kalau bagus, bagus, tak bagus, then you stop. Itu je, pada saya cakap, that is all I can say. So, she was very happy. Dan throughout saya punya 29 tahun, saya buat ni terus terang. Walaupun kita punya skin proof, daripada apa ni formula dia, macam-macam, sampailah sekarang ni, saya yakin kalau company kita keluar produk baru, maknanya yang produk baru ni adalah better than the last. It's not that they compromise dari segi quality, dia nak cut cost, dia keluar produk yang lebih, kata orang tu yang lebih inferior daripada produk sebelumnya. Sebab apa saya masih ingat, kita punya leader daripada Taiwan mengatakan, we want to stay in front, dia kata, kami nak berada di depan. Sebab Shuang Ho ni adalah satu marathon, marathon ni jauh. Dan dia tak nak, dia kata, Shuang Ho punya distributors, di apa, kata orang tu, sideline oleh produk Lindsay lain. So they want to stay untuk kita. Jadi haruslah bagi saya, saya harus merebut peluang itu. Apa baik yang mereka suruh, apa baik yang mereka sarankan, saya ikut saja. Dan Alhamdulillah berkat
upline-upline yang especially mendiang Rudy yang sangat kata orang tu sangat ikhlas membantu dan sebagainya, walaupun pada peringkat permulaan amat sukar sebab bahasa hanya dalam bahasa Inggeris, kami terpaksa alih ke bahasa Malaysia, tapi dan dulu kita tak ada kopi, kita tak ada kita punya skincare, macam-macam lah dia punya kekangan. Tapi alhamdulillah anda semua di sini very fortunate, so jangan lepas peluang ni. Okay, saya nak tanya soalan ni, dah dengar produk ni begitu bagus, ya, jawab pada diri sendiri. Dan dengan maklumat yang begitu lengkap, kita nak guna atau tak produk ni? Nak guna tak? Pasti nak guna. Lepas tu kalau nak guna, dah guna ke belum yang dah lama ni? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau tak guna, apa sebab tak guna? Jawab sendiri ya. Lepas tu, yang penting ialah mampu tak nak guna semua. Stem cell kita adalah yang paling mahal dalam range skincare kita. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita katalah, kalau siapa-siapa cakap, siapa nak saya bagi free produk, mesti berebut orang nak produk shampoo. Why? Sebab falsafah dia, dia jaga dia punya quality. Sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat selamat. So kita tahu, pemakanan dan kesihatan tak ada shortcut. There is no shortcut. Yeah. Pemakanan dan kesihatan. So, kecantikan pun tak ada shortcut. Sebab apa? Kecantikan bermula daripada dalam. Beauty starts from within. So, kalau dalam badan kita bersih, kulit kita kan bersih. Why? Pasal kulit kita ni adalah organ yang terbesar. Organ eksternal yang terbesar. So, kalau kat luar makin elok, makin kurang kedut, maka kita punya paru-paru pun makin mantap, kita punya jantung pun makin bagus, dan kita punya buah pinggang pun boleh buat kerja. Jadi, kita punya sistem-sistem darah, sistem saraf, sistem kelenjar, kita lancar. Maka itulah yang dikatakan awet muda. Ya, awet muda. Jadi, kalau kita tengok, kita faham, maksudnya, apa yang saya boleh katakan kat sini, banyak produk yang kita pernah jumpa, maka jarang kita dengar company yang kata produk dia boleh bagi kecantikan at the same time boleh memberi kesihatan. Yeah, selalunya ada compromise kat situ. Kadang-kadang tu ada bahan yang tersorok, dan biasalah bila dah ditarik daripada pasaran sebab ada bahan-bahan yang tidak dibenarkan. Alhamdulillah ya, kita we are very fortunate, we are very blessed dengan Shuang Ho ni. Take it from me, yang dah 29 tahun dalam Shuang Ho, kita tak perlu sanksi dengan Shuang Ho. Tak perlu sanksi langsung. Ya, sebab kita di Shuang Ho ni asasnya adalah mereka-mereka ya, daripada Taiwan yang mempunyai apa? Integrity. Yang sangat berpegang kepada falsafah, pada keikhlasan, pada kejujuran. So, kita pula yang jadi marketing arm, yang buat bisnes ni pun kena uphold that integrity. Jujur, ikhlas, konsisten. Terus buat, terus nak belajar. Kenapa nak belajar? Shuang Ho bukan hanya jual kopi. Minta maaf. Kalau you rasa you hanya jual kopi, you jual kopi je lah. Tapi the big why yang kita ni system leader selalu cakap, cari what's your big why. The big why ni ialah apa? Ialah siapa saya nak jadi long term. Macam saya. Saya started umur saya 34. Ya, sekarang saya umur 63. Masa saya umur 34, adakah saya tahu saya akan jadi diamond? Tidak kan? Adakah saya tahu anak-anak saya pun akan ada yang jadi diamond, ada yang senior VM, ada yang VM? Tidak kan? Okay? So, nobody knows. Jadi macam you pun, where you are now, siapa anda sekarang, it's not important. Yang penting ialah you are in Shuang Ho. Yang penting lepas ni, you takbir your time. Then you choose, you pilih. It's all about choices. Pilih apa you nak cakap. Siapa you nak jumpa. Okay? Dan you kena remember, walaupun sekarang you mula dengan kopi, you mula dengan green tea, mungkin you hanya guna produk yang murah-murah sebab masalah RM ni. Perlu ada jiwa yang besar. Yang satu hari saya akan ada YK2 dalam rumah saya, saya akan ada apa ni, all the target ganoderma dalam rumah saya, ada apa ni, dah dengar apa ni, Paywan cerita pasal YK immunity, dia rasa macam nak makan YK immunity ni banyak-banyak, nak bagi anak cucu saya semua makan. Memang masa Shuang Ho launch YK immunity di Malaysia, saya beli banyak kotak. Sebab apa? Sebab saya sayang anak cucu saya.
Jadi kasih sayang ni, dulu masa saya buat, saya belum ada cucu. Anak saya yang bungsu baru kita kata. Tapi apa yang saya jati saya, diri saya, kekuatan saya ialah saya kata saya project. Anak saya akan jadi macam ni. Saya akan ada cucu. Adakah saya akan besarkan cucu-cucu saya dengan cara yang sama saya besarkan anak saya? Biasa minta maaf cakap lah. Bila sakit, cepat-cepat pergi doktor. Suami kerja bank, ada panel. Okay, tak payah bayar. Okay, pergi. Lepas tu tak baik juga pergi bank klinik lagi satu. Klinik lagi satu. So apa jadi? Itulah dia. But alhamdulillah, itu semua dah jadi sejarah. Sebab kita memberi peluang pada kita untuk belajar. Sebab kita memberi peluang pada diri kita untuk berubah. We make a choice. Saya ingat lagi mendiang Gold Diamond Lin Shen Chang. Dia mengatakan bila dia membuat keputusan untuk buat Shong Ho, satu tahun dia tak tengok TV. Satu tahun dia tak tengok TV. Tapi kami dah pergi rumah dia kat Taiwan. Tahu siapa yang dah pergi tahu. Okay? Macam mana kami ni rumah dia. Itulah. Dan setiap orang yang mula dengan Shong Ho, buat Shong Ho bermula dari kosong. And there's no free lunch. Semua orang bermula daripada kosong. So tiada alasan. Baik? Baik. So skin is the biggest, kita punya skin is the biggest external organ. And beauty starts from within. Okay, so remember yang kalau kita nak cantik ataupun kita nak kulit kita bersih ataupun kita punya organ bersih, mesti yang benda yang sangat berkesan dan mesti produk yang sangat-sangat selamat. Itu penting. So we have that in Shong Ho. So jangan kita terpengaruh yang nak cepat. Nak cepat berapa hari boleh putih kulit. Kulit putih. Lepas tu nak cepat, semua nak cepat. Nak kurus cepat, semua nak cepat. Cepat macam tu, padam pun cepat. Minta maaf cakap lah. Yeah? Ataupun badan jadi, kulit jadi teruk pun jadi cepat. Okay? Baik. Next, saya nak share juga ya, bahawa kalau kita tengok kan, where was I kat sini? So kita faham, saya ulang kesihatan dan juga pemakanan tak ada shortcut. So sekarang kita kena tambah kecantikan tak ada shortcut. Sebab kecantikan ni datang daripada pemakanan, kecantikan ni datang daripada kesihatan. Ramai orang kat luar tak tahu. Pada dia it's separate. Separate. Itu sebab kadang-kadang dia orang tak takut untuk macam-macam invasive procedure supaya tegang kulit, cantik, etc. etc. Tak boleh. Kita katakan apa? Kulit kita ni hidup. Kalau kulit kita macam dinding, kita cat, lepas tu besok tak suka cat lagi, tak apa. Dia bila kita buat tu, abak kata tadilah, nutritionist kata, yang rumah dah tersumbat, apa ni? Apa tak? Saya takut kan? Tapi kawan-kawan kita kat luar tak tahu. So kita ni sebagai marketing arm, kita kena sampaikan pada orang sebab produk kita ni, saya ingat, Shuang Ho guna kata ni, painstakingly research. Apa maksudnya? Dibuat kajian, teruk, sakit ibaratnya, susah kajian yang mereka buat. Mahal alat-alat yang digunakan. Why? Because dia nak keluarkan produk yang sangat baik, berkesan untuk kita ni guna dan kita ni share dengan orang. Untuk kita ni makan, untuk jaga. Okay. Produk ni tetap relevan bagi kami, bagi saya, keluarga dan dalam-dalam lain saya dah lama ikut. Masih makan. Masih makan. Bila keluarga diuji dengan kanser, dia akan tanya, okay, nak makan yang mana? Dan dia akan ikut. No questions asked. Okay. Sebenarnya apa? Sebab saya dah bina satu bonding dengan dia. Kita kena remember dalam MLM ni, dia ada 3 P. People, produk, profit. Biasanya MLM dia akan go for profit first. Berapa boleh dapat, tunjuk itu, tunjuk ni. Right? No. Ada juga yang gajian menjual. Produk, 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 produk. Penat. Penat eh. Apa kata Mr. Koo? Dia kata macam gorila. Kita boleh buat, hari-hari boleh buat. Banyak-banyak. Macam mana? There is a limit. Tapi yang penting ialah people. You have to move the people first. So kalau kita cerita kat dia hari ni, bulan depan in contact antara produk, cerita lagi, cerita lagi, cerita lagi. So what happened? Over the years, there will be added value. Nilai bertambah. Apa yang kita sendiri lupa. Lepas tu dia cakap, Kariza ni lah anak saya dulu, anak Lingzi. Saya pun tak tahu anak Lingzi. Okay? Jadi banyak. Jadi yang apa yang saya boleh, yang saya rasa sangat bersyukur. Segala yang bila dia relate pada kita tentang Shong Ho, produk tentang tentang kita punya servis adalah benda-benda yang membuatkan kita tenang. Tenang sangat. Jadi apa yang kita nak.
kena macam it's not money is no longer the motivation. Overseas trip is no longer the motivation. Okay, but apa kita nampak sekarang ni bagi saya bersyukur bila saya cium kepala ni cucu saya tertengok dia punya banyak semua produk compliments. So kalau boleh mesti ada semua produk. Kalau you buka you punya pintu bilik air, kita punya personal carriage. Dekat bilik tidur you, kita punya skincare. Dekat dapur you, semua kita punya produk. Dekat you punya washing machine, detergent. Dekat sinki you, APC. Okay? Lepas tu, jangan lupa kita punya seasoning. Sangat fantastic. Sangat fantastic. Tapi apa yang menjadi galang, yang menghalang? Cost. Cost saja. So, kenapa jadi cost? Sebab apa? Ni siapa cerita kat saya? Kalau nak beli produk tiap-tiap bulan, dia kata tokai balak mahal. The rule of the thumb, kalau your product is so good tapi murah, orang percaya ke? You sendiri tak percaya, you tak dapat result, you tak makan, you pun berhenti, orang lain pun apa. So faham, kita kena menarik kita buat show, kita apa sumber-sumber ilmu dari luar, banyak compliment. Kalau dulu kan cerita probiotic, sekarang dah cerita banyak cerita pasal probiotic. Kalau dulu jarang orang cerita pasal fiber, dah tahun 80-an. Sekarang people say fiber, itu banyak jenis. Mana satu yang selamat, mana satu yang berkesan. Okay, jadi macam-macam lah kalau kita people talk so much about stem cell. Okay, ada yang guna apa, uri lah, apalah. Ada pula yang kata apa, tak apa, pergi buat stem cell transplant dan sebagainya. So, bila Chuang Ho keluar, kita punya YK bone dan kita punya apa nama punya stem cell untuk kulit ni, don't you think kita ni semua adalah golongan yang bertuah lah. Alhamdulillah. Yeah. So, the point is, jadi kan kita bukan nak korek duit untuk beli produk. No. Apa yang kita mampu makan sekarang ni, kalau kata zaman COVID ni, apa dia yang kita boleh istiqamah, kita boleh consistent every day. Lucun, lactoberry, cough, cake, green tea. Ajar anak cucu kita kumur selalu dengan green tea. That one is untuk prevent. Tapi kalau dah ada demam dan sebagainya, tadi apa ni, Bayuan dah cakap kan, okay, YK immunity. And then YK Lindsay increase and increase. Okay. Itulah dia. So banyak ilmu kita nak belajar. Kalau kita rasa kita nak jadi diamond tapi tak nak belajar, minta maaf lah saya cakap. Yeah. Saya pernah dulu ada dengar orang cakap, kalau you rasa you nak jadi diamond tapi you tak nak meeting, you rasa you dah pandai, nobody in Chuang Ho becomes a diamond without attending meetings. Nobody. Okay. So take it from me, you have to pay the price. Ada harga kalau kita nak betul-betul berjaya. Tapi yang paling best saya rasa umur macam saya dah pencil. Ya? Tapi business tetap jalan walaupun COVID. Ya? Maksudnya sekarang ni, I nak everyone yang attend ni, mesti ada keazaman dan matlamat dan kita kena buat written goals. Okay? Bila you nak sampai diamond? Bila you nak naik special? Bila you nak naik senior? Bila you nak naik VM? Because matlamat kena diamond. Why diamond? Because you are the income diamond. Kalau anything happen to you punya anak cucu, okay, you ada duit untuk makan YK2, YK Lindsay, whatever yang perlu. Dan ingat, umur makin meningkat, keperluan pada produk akan bertambah. Sebab metabolisme kita akan makin low. So, keperluan pada produk makin bertambah, high dose akan makin bertambah. Okay? Bestnya, income kita tak macam orang yang berpencen. Bila pencen kena potong dua, kita punya makin bertambah, bertambah, bertambah. Best tak? Best kan? So sekarang ni kalau kita tengok, ujian kat luar COVID-19, jangan negatif sangat. Saya kata jangan negatif sangat. Bukan kita doakan, tapi bila kita dengar dia kata risiko dia adalah dipanggil apa. Storm tu kan, that one is autoimmune lah kan. Kalau kita tahu, kita punya produk, boleh kan untuk autoimmune. So kalau orang tu dah cerita, kita cerita kat dia, dia tak nak juga. Kalau jadi apa-apa pada dia, sama ada immune system dia weak ke, become weaker ke, atau immune system dia jadi haru biru ke, jadi storm ni, autoimmune ke, we have the hope. We offer the hope. Tapi kalau dia tak nak pun, it's okay.
happy-happy buat Shuang Hun. Tenang. Kita tenang buat Shuang Hun. But I am not really concerned you bercerita dengan orang kat luar yang tak nak tu, saya tak concern. I am more concerned you yang buat Shuang Hun ni, adakah you jujur, okay, memberi produk, mengguna produk dalam keluarga you. Kalau kita nampak kat sini, okay, jalan nak buat Shuang Hun ni tak susah. Semua dah cantik. Okay. Semua dah cantik. Remember, there's no shortcut. We have to learn. You have to pay the price. Okay. Mesti ada that humble attitude. Okay. Sikap yang rendah diri. You kosongkan you punya cawan supaya ilmu boleh masuk. Tapi kalau you rasa, oh, saya dah pandai, dah sampai ke sini ilmu, tak ada siapa nak tolong. Sebab apa? Abnai bukan tak nak tolong. Tapi Abnai rasa, you dah pandai. So, tak apalah. It's okay. Ha. Tapi, saya ingat lagi, Rudy pernah cakap, whoever you are, berjela mana pun sijil you, you masuk Shuang Ho, sijil you tinggal kat luar meeting. Dan bila dia cakap macam tu, saya memang tak ada sijil lah. Sekolah sampai mana pun. Saya bersyukur juga kalau saya berjaya jadi doktor dulu. Impian nak jadi doktor. Okay. Kalau saya berjaya jadi doktor dulu, kan, mungkin saya pun sebelah mata pun tak pandang Shuang Ho. Jadi apa-apa pun, segala yang berlaku ni, tiada yang sia-sia. Eh? Tiada kebetulan. Whoever yang run into your path, that is your prospect. Whoever yang ada dalam hidup you, make sure apa yang you tahu, apa yang you buat, apa yang you amalkan, please share. Sebab Lingzi dan business MLM relevant, diperlukan oleh semua orang. Mentang-mentang lagi dengan zaman COVID ni. Yeah? I tak tahu masa I sampai berapa lama, tapi kalau dah cukup masa, you can just cancel, stop lah. Yeah? Okay, apa lagi yang saya nak cakap? Okay. Baik, so always remember, walaupun you baru jual satu kotak kopi ataupun satu ubat gigi, you punya vision mesti diamond. So, Rudy selalu cakap, you mesti walk like a diamond. Diamond jalan laju. You mesti talk like a diamond. Very, very confident. You mesti, kata orang tu, apa lagi ya? Work like a diamond. Orang tidur, you kerja. Orang kerja, you kerja. Eh? You mesti. You have to do that. But respect. Kalau hari ini jumpa 6 orang tak nak, you jangan kata tak nak. You kata orang yang belum nak. You never know. Eh, besok, lusa, tahun depan, 5 tahun lagi, dia akan nak. Sebab Lingzi adalah relevant, okay, international. Dia tak ada border. Dia tak ada sempadan. Dia tak ada sempadan. Sekarang ni banyak isu-isu dalam apa ni, kaedah untuk COVID-19. Kita senyum aja. Kita senyum saja. Malah kita nampak banyak benda-benda persoalan yang kita boleh jawab sebenarnya. Okay? Tapi kita kena respect orang punya ilmu, orang punya kepandaian. So, siapa yang sudi nak dengar, kita share lah. Tapi don't take it personally. Okay? Kalau orang tak nak. Okay? Sebab apa-apa pun, yeah, petunjuk masing-masing lah. Right? Petunjuk hidayah Allah. Yeah? Okay. Apa lagi saya nak share. So what is important is I nak bagi jaminan sini, you tak payahlah you nak, satu saya cadangkan ya, dekat luar pun banyak cerita pasal produk ni, Lingzi ni, probiotic ni, ini kan, kita jangan buang masa untuk kaji ataupun ambil dia punya bahan-bahan tu untuk train kita punya network. Tak payah, sebab Shuang Hu punya text, Shuang Hu punya maklumat, Shuang Hu punya dah sangat-sangat cantik. So why should we go for second best when we have the best? Kita make our downline get the right knowledge from Shuang Ho, R&D Shuang Ho punya, dapatkan daripada e-learning, okay? You dapatkan daripada kita punya relevant websites, kita punya research, tengok pada majalah lama-lama dan sebagainya. Di sini kita punya education kita. Okay? Tapi kalau kita memang, kadang-kadang kita tengok kan, oh masuk YouTube, oh macam-macam cerita. Orang cerita pasal tu, orang cerita pasal apa ni, leaky gut, orang cerita pasal macam-macam. Dapat sikit-sikit tu pun cukup, just to have the idea. But how our product works. Because kalau kita gunakan ilmu daripada produk lain untuk dan gunakan produk kita, belum tentu ia memberi kesan yang sama. Sebab kita ingat, especially Lingzi, kena lalui apa? Healing crisis. Reversal.
kita tak ada kata makan baik, makan baik, makan baik, tak boleh. Okay, tapi produk lain ada yang kata makan cepat baik, makan cepat cantik, makan cepat guna cepat putih. Kita tak ada. We have to go through the reversal. Why? Because kita yang menzalimi diri kita. Kalau kita daripada lahir makan produk, mungkin healing crisis tak berapa. Sebab kotor tak banyak. Tapi bila dah duduk umur dah 30, 40, 50 tahun, dah banyak zalim pada diri sendiri, dah banyak buat mistake. You sendiri kena reverse. You kena buat. Dan the rule of the thumb, you makan sikit, kotor keluar sikit. Lingzi ni sifat dia 12 hours dia duduk dalam badan, dia akan keluar. So, sampai mana 12 jam tu? So, kalau dah sembelit, horror punya sembelit, makan lingzi ciput-ciput, makan satu bulan. Ha, saya dah makan sebulan, takkan tak baik. Hello. Eh, cakap dekat dia bahawa you tahu tak, you punya saraf macam ni, you punya saluran darah, you kena keliling bumi dua kali. Saraf you macam mana, kelajuan dia macam ribut taufan 320 km sejam. Ha, macam mana ribut taufan kat luar, you ingat ribut taufan hebat. Ribut taufan dalam badan kita ni lagi hebat tau tak? Adakah kita peduli? Adakah kita faham? Yang ini yang kita kena belajar. Dan kita punya vision untuk makan produk banyak only akan jadi jelas, akan jadi very strong commitment kita kalau kita faham. Sebab apa? Kita dilahirkan seperti kain putih, bersih, pinjaman. Biarlah eloknya hujung dunia kita, hujung hidup kita, kita tak menyusahkan anak cucu, kita sihat, kita boleh beribadat, kita siuman. Yeah? Sekarang tu macam masalah mental. Eh? Kan? Tak menyusahkan orang, tak menyakitkan hati orang. Makin lama, makin tenang hidup kita. Mudah-mudahan bila kita kembali dengan fizikal yang sebersih boleh. Ini impian saya. Sesiapa nak ada impian macam saya, ikut. Dan tak susah pun. Tak susah pun. Just choose to say what you feel is right, what you think is right. But you mesti ada a very strong commitment. It's how you handle your time. Berapa jam you buat Chuang Ho satu hari, okay? Berapa orang you cerita pasal Chuang Ho satu hari, dan you cerita banyak mana. Kalau you cerita setakat you cerita, minumlah kopi, atur je lah. Kopi je lah. Okay? Berita kita cerita, oh boleh dapat satu tahun, 12 bulan, dapat 12,000. Siapa yang ikut betul-betul? Tak ada yang ikut. Kurang. Kenapa? Sebab dia tak nampak yang dia akan jadi tua satu hari, dia akan kena makan produk banyak-banyak, dia mesti jadi diamond bila anak cucu dia dah 10-20 orang. Itu yang dia tak nampak. So don't make the mistake when that time comes, you kata apa, I should have listened to what Kak Rizal cakap. Don't make that mistake. I choose to have the vision. Yeah? Saya bersyukur, saya banyak penyakit daripada kecil. So saya makan produk, saya lalui macam-macam reaction, so saya faham kenapa orang dapat reaction macam-macam. Tapi saya tetap bersyukur. Mak ayah saya membesarkan saya dengan cara yang terbaik that they think of. So saya dah jumpa Chuang Ho. Saya membesarkan anak saya, cucu saya dengan cara yang berbeza. Tapi bukannya satu yang tak diasaskan dengan pembuktian sains, tak diasaskan dengan logik. Ya? Dan yang paling penting, saya sebagai seorang Islam, saya percaya segala-galanya yang berlaku dalam hidup kita ini adalah izin dan redha-Nya, insyaAllah. So, apa lagi ya saya nak cerita? Is my time up? Saya pun tak tahu. As far as product knowledge is concerned, okay, trust me. Yes, sir. Okay, I dapat message. Yes, time is up. Okay, so thank you. Thank you so much for your time and attention. Okay, maafkan Kak Liza kalau apa yang Kak Liza cakap ni ada yang terasa kecil hati, teriris. Tapi percayalah, ni Kak Liza sangat ikhlas. We are very lucky to be in Chuang Ho, especially at this time. Okay, jangan lepas peluang ni. Okay, do it for your loved ones. Do it. You can do, buatlah. Sebab apa yang kita tahu, apa yang kita buat, ya, kita akan disoal kemudian kelak. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih perkongsian yang begitu ikhlas dan bermanfaat daripada Double Diamond Noliza. Saya rasa semua dapat mempelajari daripada pengalaman Diamond. So dengan
pengakhiran perkongsian daripada Diamond, dan kita sampailah ke hujung sesi product seminar pada hari ini. So kita jumpa lagi, jaga diri baik-baik dan selamat tinggal.